pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah Manajemen Record Aktif dengan topik Program Manajemen Record. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali, bahwa dalam arsip ataupun record ada table recycling yang berisi creation, distribution, use, maintenance dan disposition yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Urutan tersebut menciptakan siklus hidup suatu arsip. Record manager, director of record management, record administrator adalah staf dalam organisasi sebuah institusi kearsipan. Ada pemimpinnya, ada bagian-bagian khusus dalam bidang arsip tersebut. Kegiatan awal dalam kegiatan record adalah penciptaan. Secara intern, berarti bahwa arsip itu dibuat sendiri dalam ruang lingkup suatu perusahaan yang meliputi standarisasi surat, bentuk surat, formulir, naskah, dan sebagainya, serta bagaimana memprosesnya. Arsip intern dapat dikendalikan oleh perusahaan sendiri. Sehingga dapat diatur, baik isi maupun fisiknya, dan dibuat sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan secara ekstern, berarti sebuah arsip diterima dari pihak lain, baik dari perorangan maupun dari perusahaan. Pembuatan surat eksternal tidak dapat dikontrol dan dikendalikan oleh perusahaan tertentu. Hal itu menyebabkan surat yang diterima suatu perusahaan akan berbeda satu dengan yang lainnya terutama pada susunan ataupun standarisasi surat. Ini yang harus kita ingat. Apa tujuan dari penciptaan? Satu, memenuhi kebutuhan bisnis organisasi di mana record dapat menjadi pembuktian dan informasi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Kedua, memenuhi keperluan pemangku kepentingan, terutama yang mendukung akuntabilitas organisasi pencipta record. Ketiga, memenuhi kebutuhan biaya penciptaan, perolehan dan pemeliharaan record serta resiko jika yang dihadapi apabila organisasi tidak memiliki record tersebut. Apa saja aktivitas penciptaan record? Tentunya melibatkan banyak institusi ahli di dalam penciptaan record. Ada ahli legal atau hukum. Ahli yang mengetahui resiko, kepatuhan, dan manajemen bisnis biasanya terlibat dalam aktivitas penciptaan record. Apa saja aktivitasnya? Satu, dimulai dengan keputusan dan komitmen lisan. Dua, keputusan dan rekomendasi yang menjadi pertanggungjawaban organisasi ini diciptakan sebagai satu record. Rapat, dari suatu rapat yang kita perhatikan adalah peraturan rapat serta keputusan dari rapat tersebut. Kemudian draft dan versi pengembangan kebijakan dalam satu institusi menjadi aktivitas dari penciptaan itu sendiri. Adanya kasus juga menjadi sumber dari penciptaan suatu record. Baik itu tindakan individu dan juga rekod korespondensi. Dalam membuat suatu rekod ada langkah-langkah yang harus kita penuhi. Satu mengenali jenis transaksi kegiatan. Kedua pencatatan ke dalam sistem kearsipan organisasi. Contohnya rekod administrasi, rekod keuangan, proyek, dan kasus. Bagaimana kita memperoleh rekod tersebut, dari semua aktivitas itu, kita dapat peroleh melalui kegiatan penyalinan atau pengkopian. Atau pengalihan dari suatu media ke media lain, dari bentuk tercetak ke dalam terekam misalnya. Tentunya ada beberapa persyaratan dalam rekod yang harus juga kita perhatikan. Satu, record itu harus dipatuhi atau compliant. Apa yang dipatuhi adalah undang-undang dokumen perusahaan misalnya pada tahun 1997 nomor 8. Kemudian record juga harus memadai atau adequate. Record itu harus lengkap, komplit, dan memiliki makna atau meaningful. Record harus komprehensif, meliputi banyak dan melengkapi segala yang ada. Setelah itu harus akurat harus autentik, dan record tidak dapat diganggu gugat. Pencatatan record melalui kegiatan membuat atau menerima record oleh orang karyawan atau unit kerja dalam suatu organisasi biasanya memang melibatkan lebih dari satu pihak, dan pencatatan record merupakan tahap terakhir dari perolehan record tersebut. Unsur terpenting adalah tanda pengenal tunggal yang membedakan dari record lainnya. Bisa dalam bentuk alfabetis, numerik, atau gabungan dari keduanya. Nah, untuk pencatatan tersebut dibutuhkan beberapa peralatan, antara lain adanya formulir, pembuatan profil dari record tersebut, mematuhi pedoman gaya style yang ada, ada template-nya, ada surat formulir untuk diajukan sebagai record, ada surat panduan dan paragraf, serta aturan penamaan. Mengapa itu harus ada? Itu agar mudah ditelusuri atau diambil apabila kita membutuhkan. Oleh karena itu, kita akan masuk pada sarana temu kembali. Pada sarana temu kembali, record ada dalam bentuk pengkelompokkan record yang disebut dengan record grouping ke dalam beberapa level berdasarkan fungsi, aktivitas, dan transaksi yang terjadi. Disimpan dari tingkatan yang paling rinci kepada ketingkat yang paling luas. Biasanya berdasarkan juga skema klasifikasi, ada indeksnya dan kegiatan ini sebagai kontrol terhadap record itu sendiri. Pengelompokan record atau record grouping biasanya secara umum ditingkatkan dari seri ke dalam sub-seri. Kemudian, pengelompokan berkas atau file berkas (file dalam bentuk dokumen) yang perlu diperhatikan dalam skema klasifikasi, yaitu proses membedakan dan menerapkan skema berdasarkan aktivitas bisnis atau administrasi. Yang menghasilkan rekod di mana rekod dikategorikan dalam cara-cara sistematis dan konsisten untuk memudahkan perolehan temu kembali, pemeliharaan, dan pemusnahan. Kemudian, juga menetapkan konvensi penamaan dokumen dan berkas izin penggunaannya untuk keamanan dan akses rekod klasifikasi bisnis dan juga bisa klasifikasi pengetahuan itu dalam kajian klasifikasi sementara dalam indeks proses penetapan dan penerapan istilah-istilah atau kode-kode keriko tertentu di mana dapat ditemukan kembali ada langkah-langkah dalam pengindeksan mengkaji dokumen pengenalan konsep temu kembali penerjemahan konsep ke dalam sistem kosakata. Itu adalah langkah-langkah dalam peindeksan. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses.